Rekaman video amatir ini memperlihatkan saat terbakarnya kapal KMP Gunsa 8 saat berlayar dari pelabuhan Muntok Bangka Belitung menuju pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan. Bagian kapal yang terbakar dari dalam dek terjadi Senin sore kemarin. Rekaman video amatir ini memperlihatkan saat terbakarnya kapal KMP Gunsa 8 saat berlayar dari pelabuhan Muntok Bangka Belitung menuju pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan. Bagian kapal yang terbakar dari dalam dek terjadi Senin sore kemarin. Asap terlihat di bagian dek bawah kapal yang mengangkut 85 orang penumpang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, serta belum diketahui pasti penyebab terbakarnya kapal. Namun diduga sementara api dipicu adanya arus pendek listrik di dalam kapal,